tenang lah Angel. Sikat le. Tanya lah yang benar dulu. Sebentar mari mari. Rosalinda. Dengarkan aku. Kamu jangan terlalu terbakar api asmara. Cut, cut, cut. Suspensinya mana? Suspensi. Ekspresi. Suspensi. Ekspresinya dong. Ekspresi. Ayo. Dengar, dengar. Dakdikduk, bukan. Lalu Angel, perempuan itu Angel menjelaskan sebenarnya siapa dirinya. Jelaskan. Aku Fonso. Siapa tadi dia namanya? Rosalinda. Rosalinda. Aku sudah ada hubungan dengan Alfonso. Jadi lebih baik sekarang kamu menyingkir. Tiba-tiba datanglah lurah Citayam melihat. Dan ternyata perempuan itu adalah anak dari Pak Lurah. Ada apa ini? Jelasin, jelasin. Dia itu kamu tahu siapa? Marimar? Dia bukan Marimar. Dia? Marilah kemari. Dia itu anak saya. Papa? Ayah? Tiba-tiba Lurah menjelaskan bahwa anaknya sudah dijodohkan dengan seseorang yang berkacamata hitam. Anak saya itu sudah saya jodohkan dengan pria pilihan saya berkacamata hitam. Namanya kasih tahu. Namanya Muksin. Itu dulu. Gua udah nggak pakai muk, pakai gelas sekarang. Namanya Aliando. Ya udah deh, kalau gitu Prilly sama Aliando aja ya. Mohon maaf Prilly, aku bukan Aliando. Terus siapa? Aku Ali Nurdin.